tidak mau berikan sesuatu, jangan ragu untuk menghubung suasana doa ketika ada selaka terpersatai dan ingin diterbang bersama kami. Terima kasih telah terbang bersama si telinga ini. Boleh. Alhamdulillah, hari ini jalan tol Pekanbaru Padang seksi Bangkinang Pangkalan tahap 1, yaitu Bangkinang Koto Kampar, telah selesai dengan panjang 24,7 km yang kita bangun sejak tahun 2019 sampai 2024, menghabiskan anggaran 4,8 triliun, telah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah sirip dari Tol Trans Sumatera yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung-sambung dan nanti akan sampai ke Pekanbaru, sampai ke Kota Padang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan daerah, Inpres jalan daerah di Provinsi Riau telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran 369 miliar rupiah juga selesai. Saya hanya titip pada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hadir agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah.